Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَّرْحُومًا وَتَفَرُّقَنَا مِن بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَّحْسُومًا kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah Al-Muddathir, sudah memasuki ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamnun tastakthir. Ya, saya mohon juga dibacakan terjemahannya, Pak Indah. Oh ya. Jadi terjemahannya tidak ada masalah. Jadi artinya wala tamnun. Tamnun itu maknanya bil manni. Manun itu mengharapkan apa yang diberikan nanti kalau saya berikan, apa yang diberikan untuk saya. Kalau di dalam bahasa Imam Jalalain, la tatlub iwad. Iwad itu balasan. Ini kalau saya bantu nanti untuk saya apa? Kalau saya berikan untuk saya apa? Ini namanya uslub khitabi ini, Bang. Memang Allah berdialog langsung dengan Nabi Muhammad, wala tamnun. Ya Muhammad, ketika kamu melakukan sesuatu, jangan pernah mengharap balasan. Ini balasan maksudnya dari manusia. Tetapi kalau dari Allah tidak ada masalah ya. Ini bagaimana ayat ini? Ayat ini kan untuk Nabi, Bang. Ayat ini kan untuk Nabi. Wala tamnun, ya Muhammad, janganlah kamu itu memberikan sesuatu mengharapkan balasan. Di dalam tafsir Sya'rawi, apa kata Imam Sya'rawi? Kullu khitabin lin nabi khitabun li ummatihi. Jadi kalau ada di dalam Al-Quran, ada khitab untuk Nabi, dialog Allah dengan Nabi, ini juga berlaku untuk umat Nabi. Jadi kalau kita merasa umat Nabi, berarti ini juga berlaku untuk kita. Janganlah kita bersedekah dengan sesuatu dan mengharapkan lebih banyak. Ini namanya tatlub iwad. Iwad namanya apa? At-ta'wid. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, kalau kamu melakukan dua hal, maka sedekah kamu, zakat kamu itu batal. Jadi batal bagaimana? Bil manni wal adha. Seseorang bersedekah karena mengharap masa depan. Ini untuk saya apa? Ini kalau sudah seperti ini, sedekahnya tidak diperhitungkan oleh Allah. Satu. Yang kedua, wal adha. Seorang itu bersedekah menyakiti hati orang yang dia sedekahi. Kamu kalau tidak saya bantu, kamu tidak bisa berhasil, tidak berhasil kamu. Itu sedekah dia sia-sia saja. Kenapa? Karena menyakiti hati orang yang dia sedekahkan. Ini maksud wala tamnun. Tamnun itu kamu bersedekah sedikit, kamu membantu sedikit, tapi mengharap banyak dari manusia. Tapi kalau dari Allah tidak perlu heran lagi. Kalau dari Allah subhanahu wa ta'ala, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Jadi seorang yang bersedekah di jalan Allah, كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِيلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ. Jadi ibarat orang bersedekah itu sudah ada rumusnya di dalam Al-Quran. Kalau dia bersedekah satu, itu satu itu akan bercabang menjadi 7. Jadi yang 7 itu, sumbulah itu, satu-satu itu akan tumbuh 100. Maksudnya apa? Sampai 700. Dia berbuat satu kebaikan, tapi dibalas oleh Allah 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. 700 itu bisa dilipat gandakan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi tidak perlu heran kita.
Tidak perlu heran ketika kita bersedekah sedikit, kenapa ketika dibangkitkan di padang mahsyar, sedekah itu dibalas dengan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud wala tamnun tastakthir. Sekarang kita lanjut yang kedua. Yang ayat ketujuh. Wali rabbika fasbir. Jadi wali rabbika fasbir, ayo coba dibaca lagi Pak Indah. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu ya, bersabarlah. Ini sebenarnya begini, wali rabbika fasbir itu lam tahqiq namanya. Kita bersabar untuk siapa? Karena Allah. Bukan bersabar karena Allah, ya. Maka dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan dan Imam As-Sa'di mengatakan ihtasib bisabri. Kamu kalau ingin dapat pahala mudah sekali, sabar saja sudah dapat pahala. Bersabar saja sudah dapat pahala. Bersabar untuk menjaga anggota tubuh tidak berbuat maksiat yang kamu demai pahala. Bersabar saja menjalankan perintah Allah sudah dapat pahala. Karena sabar itu ada tiga. Yang pertama as-sabru fi ta'atillah. Kita bersabar untuk taat kepada Allah. Ketika azan berlangsung kita pergi ke masjid. Sabar kita saja untuk pergi ke masjid saja sudah dapat pahala. Sabar kita untuk mendidik anak kita saja sudah dapat pahala. Yang kemudian pahala, ya, Pak. Yang kedua as-sabru fi maksiatillah. Bersabar untuk tidak menjalankan maksiat. Maka menjaga mata, menjaga anggota tubuh untuk tidak berbuat maksiat sudah dapat pahala. Kemudian yang ketiga as-sabru alal bala. Bersabar terhadap bala. Ibnu Abbas mengomentari yang dimaksudkan bersabar terhadap bala, al-marad kata beliau, sakit. Maka banyak orang ketika sakit dia tidak sabar lagi, ana sabali. Bahkan ibadah-ibadah yang kagak pembunnya habis gadah mendung. Hati gadah pun dia tidak pernah teringat kalau dia itu dulu beribadah kepada Allah. Maka ketika dia sakit dia putus asa. Jadi pekan lon sakit, ini sakit sudah sekian hari, ya, Pak. Berarti dia tidak sanggup untuk bersabar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wali rabbika fasbir. Jadi hendaklah kamu itu bersabar terhadap keputusan Tuhanmu. Tetapi di dalam tafsir At-Tabari, apa kata Imam At-Tabari? Isbir ala atiyatika. Bersabarlah terhadap pemberianmu kepada orang lain. Karena sebagian orang ketika sudah memberikan kepada orang lain, maka kada penglun, kada harta lun. Ketika bayi takut, sudah habis harta saya, yang 1 juta sudah terpotong sekian, yang 2 juta sudah terpotong sekian. Kalau saya bersedekah sudah hilang harta saya sekian, ya, Pak. Ini versi tafsir At-Tabari. Isbir ala atiyatika. Karena ada orang yang bersedekah itu tidak bersabar, Pak. Kenapa tidak bersabar? Karena dia itu ingin instan. Setiap apapun yang mau dia lakukan harus ada balasan. Kalau ditanya kamu mau bantu ini enggak untuk saya apa? Apa dapat untuk saya? Ya, nih, Pak. Maka kita orientasi saja akhirat, orientasi akhirat, Pak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan hidup setelah mati. Makanya ini kita salat ini mempersiapkan hidup setelah mati, Pak. Orang yang tidak salat adalah orang yang tidak cerdas. Kenapa dia tidak mau mempersiapkan sesuatu setelah dia mati nanti? Orang yang bersedekah orang cerdas. Orang yang bangun tahajud orang cerdas. Orang baca Quran orang cerdas. Orang yang mau bersedekah, bayar zakat, melakukan kebaikan adalah orang cerdas. Karena dia berpikir masa depannya. Nyomunyumatilun nyopu yang tujilun medu. Karena ketika seorang sudah meninggal tidak tahu dia mau ini apa-apa lagi, Pak. Ibadah tidak bisa, kemudian apa-apa pun tidak bisa lagi. Ini wali rabbika fasbir, itu versi tafsir At-Tabari. Sekarang kita lanjut. Ya, jadi perintah-perintah sudah. Jadi perintah-perintah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah untuk Rasulullah dari qum fa'anzir. Bangunlah kamu. Dakwahlah orang lain. Dakwah orang lain dengan mengajak mereka kepada kebaikan, ya. Maka di sini disebutkan qum fa'anzir. Fa'anzir itu lebih kepada makna negatif. Bagaimana negatif tentang neraka, tentang azab, tentang kematian, kemudian hari kiamat, tentang hari kebangkitan, itu makna fa'anzir. Kenapa didahulukan fa'anzir? Maka dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan fahadha ablaru, lebih tinggi nilai itu kalau dibandingkan dengan ajaklah kepada kebaikan.
Jadi kalau makanya orang yang kancur nah lebih hebat pun baik tak pegah aja, tak pegah neraka ke urungnya pak. Jadi baik tak pegah mentemi surganya, kenapa boleh tak pegah lagi ke urungnya, tak pegah tentang neraka ke urungnya pak. Maka orang yang berbuat maksiat yang banyak kita beritahukan tentang neraka dulu. Fa'anzir pak, kum fa'anzir. Jadi tidak jangan tentang surga dulunya, hanya dengarin tentang surga pak. Walaupun nanti tentang neraka pun tidak mau dia dengar juga. Ya. Sekarang kita lanjut. Ini sudah perintah-perintah sudah perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita memasuki ayat selanjutnya. Ayat ini namanya jumlah syartiyah. Jadi syarat. Kalau nanti begini maka hasilnya begini. Maka hati-hati kalian kata Allah. Kalau kalian mati maka tidak bisa beribadah lagi. Kalau nanti sudah diputuskan masuk ke dalam neraka atau bagaimana, maka susah untuk keluar lagi. Kalau kalian sudah begini, maka begini. Kalau sudah terjadi tiupan sangkakala yang pertama, maka begini. Tiupan yang kedua, maka begini. Ya, ini sekarang kita lihat ayat selanjutnya. Fa'idha nuqira finnaqur. Ya, dibaca lagi Pak Endang. Apabila ditiup sangkakala. Sangkakala. Ya. Apabila ditiup sangkakala. Ini di dalam kajian ilmu balaghah ini namanya sababiyah. Sebenarnya yang diinginkan apa? Apabila nanti bukan ditiup sangkakalanya tidak. Apabila bumi ini sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya alaqah sababiyah, majas mursal. Jadi bukan pada tiupan sangkakalanya tidak, tetapi pada dihancurkan bumi ini. Ketika bumi ini dihancurkan nanti tidak ada waktu lagi untuk beribadah. Ketika manusia dibangkitkan nanti di padang mahsyar tidak ada waktu untuk beribadah. Sekarang ini ayat ini, apakah tiupan sangkakala yang pertama atau yang kedua? Maka di dalam tafsir Ibnu Abbas beliau mengatakan nafkhatut tsaniyah. Ini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Maknanya kondisi manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar, bukan kondisi ketika bumi ini dihancurkan. Kenapa demikian? Kalau bumi ini dihancurkan maka manusia kan sudah mati, meninggal semuanya. Jadi artinya tidak ada masalah lagi KTI menduma. Tetapi ini adalah kondisi ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Dia merasa rugi sekali kenapa tidak salat, kenapa tidak beribadah. Dan ada orang rugi kenapa sedikit sekali berbuat kebaikan. Ada orang kenapa dia berbuat kejahatan. Jadi makanya Ibnu Abbas mengatakan wa hadhihi nafkhatut tsaniyah. Ini adalah tiupan sangkakala yang kedua bukan yang pertama. Fa idza nuqira fin naqur. Ya. Bahkan di sini dalam tafsir Jalalain dan Sawi beliau mengatakan wahwa al-qarnu an-nafkhatu tsaniyah. Ini tiupan sangkakala yang kedua. Artinya periode selanjutnya, Pak. Dari periode manusia hidup, kemudian manusia mati, kemudian manusia dihidupkan kembali. Dan hidup itu abadi, Pak. Tidak pernah ada yang mati-mati lagi. Ya, Pak. Kalau sudah seperti itu, ya, ini makanya tadi jumlah syartiyah. Kalau nanti terjadi begini, kalau nanti ditiup sangkakala yang kedua, kalau nanti saya bangkitkan di padang mahsyar, maka jawab syaratnya fadzalika yauma idzin yaumun asir. Ya, coba dibaca, Pak. Maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang ya, sulit. Hari yang sulit. Apa maksud hari yang sulit, Pak? Ya. Ini ada beberapa tafsiran terhadap makna yaumun asir. Ada yang mengatakan di sini istadda al-amr. Urusan itu makin susah saja, Pak. Kalau kita di dunia dulu susah, itu enggak berapa, enggak begitu kata Allah. Kalau kita dulu diuji di dunia dengan hilang harta kita, itu cuma kecil sekali kata Allah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i." Ba itu kata Ibnu Abbas ba li taqlil. Kalau kita di dunia ketakutan itu ketakutan kecil itu. Kita takut anak kita itu tidak pergi ke sekolah. Kita takut tidak punya duit menyekolahkan anak. Itu kecil itu kata Allah. Maka Allah mengatakan walana buluwanakum bisyai'in. Itu ba itu litaklil. Minal khawfi wal ju'i. Kita lapar. Suatu negeri dilanda kelaparan. Itu kecil itu kata Allah. Hebat. Wa naqsim minal amwal. Seorang itu dihancurkan kemudian hartanya hilang. Itu kecil sekali itu kata Allah. Tetapi ketika ditiup sangkakala yang kedua, itu yaumun asir. Asir itu sama seperti usrun, Pak. Usrun. Usrun itu kesusahan. Tetapi ini susah ini kata Imam Jalalain istadda al-amr. Ini sama seperti kata Imam Sawi, Pak. Istadda al-amr fi dzalikal waqt.
Seseorang lebih susah lagi. Kenapa lebih susah? Ada orang yang mengkemat dengan getahnya, Pak. Ada getahnya mengkemat dengan orang lain. Ya, ne, Pak. Itulah susah. Ada juga kita mengkemat dengan Allah karena hendak tertemayang. Kita mengkemat dengan orang lain karena tak ada zalimi orang lain. Ya. Kemudian orang lain pun mengkemat dengan getahnya. Kita juga mengkemat dengan Allah. Ini namanya istadal amr. Ini namanya yaumun asir. Maka di dalam Al-Quran juga Allah sudah mengatakan, fasanu yassiruhu lil usra. Itu beda usra sama yusra. Kalau usra itu susah, maka dia ini sebenarnya susah dari dulu, sudah susah kata Allah. Kenapa susah dari dulu? Karena fa ini adalah kata Imam Ibnu Katsir, ya dulu alal mudawamah. Mudawamah itu kontinu. Maka kalau orang syirik kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, fasanu yassiruhu lil usra. Dari dunia saja sudah susah, meninggal saja sudah susah, di alam barzah sudah susah, apalagi dibangkitkan di padang mahsyar, makin susah lagi. Ini namanya yaumun asir. Bahkan kata Syekh Tantawi, kenapa yaumun asir? Yaumun yaja'alul wildan syaiba. Jadi hari ketika anak kecil saja putih o anu'mid. Anu'mid ha'e'ipik. Ini sebuah kalimat majas, bukan kalimat sebenarnya. Artinya menyotatanya orang tua pekan kat putih o, karena sudah berumur. Pekan kat putih o letak getemikeng ya, Pak. Nyau jino mata lagi anu'mid. Anu'mid itu yauman yaja'alul wildana syaiba. Hari ketika anak kecil ha'e'itmike sehingga o'ji putih, Pak. Nyan, Pak. Begitu dahsyatnya hari ketika manusia berada di padang mahsyar. Seperti tsunami, hana terbayang, Pak, getanyo, Pak. Getanyo gada hanu, gada hina, hana terbayang, Pak, getanyo. Hana terbayang, Pak, getanyo, kita hilang harta kita, rumah kita hilang, hana terbayang, bacu hana terbayang, Pak. Tetapi ketika kejadian itu sudah terjadi, pandangan kita kak kosong, Pak. Oh, Ma, sang-sang hana tetap pulih, Pak. Sang-sang tidak pernah terbayang kejadian ini akan terjadi, Pak. Ini masih biasa, kata Allah. Bishai'i minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat. Tetapi ketika di padang mahsyar nanti, memang Pak katanya, oh, Ma, cerita-cerita tentang Al-Quran. Maka Allah mengatakan, kamu saksikan sendiri nanti, kata Allah. Sebagaimana kita menyaksikan, bagaimana tsunami itu sendiri, Ma. Hana terbayang, Pak katanya. Hana terbayang, Pak katanya, kapai itu, bot itu, JIE, atuhnya, Pak. Atuh hubung rumah, hana terbayang. Hana terbayang kapal yang begitu besar bisa masuk ke tempat perumahan. Hana terbayang, Pak, oleh katanya, Pak. Itu masih hal kecil, Pak. Artinya, bisya'i minal khawfi. Itu baitu litaklil. Tetapi ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar, sampai-sampai anak kecil pun hana abih timike, Pak. Kenapa bisa seperti ini? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Karena ada beberapa kejadian-kejadian aneh. Jadi seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada juga di sini. Jadi Rasulullah mengatakan nanti umatku itu akan dibangkitkan dalam bentuk alal qiradah. Umatku, kata Rasulullah, bukan umat yang lain. Umat yang lain artinya lebih parah lagi. Umatku nanti akan dibangkitkan yang pertama dalam bentuk qiradah, lagi thibin. Yang kedua ala khanazir, lagi bui. Maka anda boleh terkejut katanya, kata kalian umat letak lagi bui. Letak lagi thibin. Itu umat Nabi. Nabi mengatakan sendiri, umatku, kata Rasulullah. Yang menyumat Nabi lagi yang perlu umat urut lain, Pak. Yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang berjalan di atas tangannya, dia berjalan, Pak. Ada yang lidahnya keluar sampai ke bawah. Ada yang dia itu tidak ada tangan, tidak ada kaki, mengguling-guling. Sehingga ditanya, soalnya Rasulullah, urun pajuh riba, ya. Umat lo ni, semayang ni, Pak. Semayang ni, pajuh riba, lagi-lagi. Hai Rasulullah, ni tepi lidah, menyusah, umat lo, kata Rasulullah. Dia umatku, dia baca Quran, baca hadis dan lain sebagainya, dia salat, tetapi dia seorang hakim yang tidak adil, kata Rasulullah. Dia memutuskan sesuatu tidak adil, itu seperti itu. Lagi builam, laginya macam-macam, Pak. Kemudian ada yang memakai jubah, umatku, kata Rasulullah, umatku, dia memakai jubah, tapi jubah itu dari api, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini namanya yaumun asir, ya, yaumun asir. Jadi hari istadda, kalau istilah Imam Al-Qurtubi, beliau bukan ini syadid, kata beliau, syadid, ya. Syadid itu hanabih dan temike, maknanya. Syadid itu berat. Kalau tadi itu istaddal amr dalam bentuk kata kerja. Kalau ini kata benda syadid, ya. Tapi sama saja.
Artinya Allah ingin menggambarkan bagaimana kondisi nanti di padang mahsyar. Bagaimana seseorang itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Getanyo naneng aneng iplung dari getanyo pak. Nian. Getanyo nainang inang iplung dari getanyo. Kita punya saudara, punya kerabat, kerabat lari dari kepada kita pak. Iplung mendung pak. Kenapa? Karena mereka itu ingin menyelamatkan dirinya. Begitu dahsyatnya hari itu. Beda pegah lain pak. Yang tsunami atau gempa pak. Yang jino ketika gempa, terkedina gempa jino. Getanyo masing-masing dapat selamat roy le pak. Selamat roy le. Yang hendak berpikir kendaraan bagaimana hendak berpikir mempertim pelung le maknya. Tak mungkin dia selamatkan orang lain, tak mungkin. Setelah nanti dia sampai ke tempat baru dia teringat umah selop kagak ada. Umah kendaraan kagak ada. Ya ni mak. Apalagi nanti ketika di padang mahsyar. Sekarang kita lanjut. Alal kafirina khairu yasir ya. Jadi bagi orang-orang kafir, kafir itu yang mana? Itu yang tujuh-tujuh itu pak, kafir. Jadi baik terbayang katanya kafir itu adalah kafir ohnya uruhna teman yang kafir. Betul, yang lain juga kafir juga. Kafir bagaimana? Kafir itikad, dia secara itikad kufur kepada Allah. Kemudian kufur kufur nikmat juga dikatakan kafir, pak. Kemudian kufur ihsan juga dikatakan kafir. Seorang yang berbuat maksiat tidak yakin kalau dia itu dilihat oleh Allah dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ini juga kufur ihsan namanya. Ada yang kufur juhud. Ahli ibadah terus dia beribadah. Tetapi dalam satu waktu dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak patuh kepada Allah. Ini seperti iblis. Ada juga kufur inat. Inat yang kerhuleh. Dia tahu salat wajib tapi tak mau salat. Dia tahu kewajiban tak mau melakukan kewajiban. Dia tahu ini haram tapi dia lakukan juga. Dia tahu zina itu haram tapi dia lakukan juga. Dia tahu minuman keras itu haram tapi dia buat juga. Ini namanya kafur inat namanya. Urang kerhuleh, Pak. Tungang, Pak. Kaitu pun tapi pembucit, ya, Pak. Yang terakhir kufur nifaq. Kufur nifak itu apa? Orang munafik itu dianggap kufur nifak. Karena dia tahu kebenaran, tetapi dia buat juga kejahatan. Pak. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau melakukan kebenaran. Itu kufur nifak namanya. Ya. Jadi, alal kafirina ghairu yasir. Ini kalimat ini, kalau di dalam kajian Imam Zamakhsyari, ini namanya taqdimu mahakkahu ta'khir. Mendahulukan yang sesuatu tidak pantas didahulukan. Apa itu? Tidak ada kalimat jar majrur ala di awal kalimat, tidak ada. Sebenarnya kalimatnya setelahnya pak, ghairu yasir alal kafirin, tetapi didahulukan oleh Allah alal kafirin ghairu yasir. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sama kajiannya pak. Ini di dalam tafsir Ibnu Asyur, ini namanya taqdimu mahaqahu ta'khir. Sebenarnya ayat ini na'budu iyyaka nasta'inu iyyaka. Contoh dalam bahasa Indonesia, saya menutup pintu. Ya ini Pak. Ini kalimat biasa, subjek predikat objek. Tetapi kalimatnya sudah dibalik. Pintu yang saya tutup. Apa maksudnya? Kita ingin mempertegas yang kita tutup cuma pintu saja, lain tidak. Jadi ini sama seperti ini juga. Alal kafirin. Allah mengatakan yang susah di padang mahsyar itu khusus orang kafir saja. Kafir yang mana? Kafir yang tujuh-tujuh jadi. Tetapi kalau kalimat biasa tadi, saya membuka pintu, bisa kita buat koma di situ. Koma, buka jendela, koma dan lain sebagainya. Tetapi kalau pintu yang saya buka, yang lain tidak saya buka. Orang kafir yang susah di padang mahsyar berarti yang lain tidak. Inilah di dalam tafsir Sawi, apa kata Imam Sawi? Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Kecuali orang yang tidak kufur kepada Allah, maka ketika di padang mahsyar tidak susah. Dari mana kita tahu? Dari sakaratul maut saja dia sudah tidak susah. Dari mana kita tahu dia tidak susah? Fasanu yasiruhu lil yusra. Maka ketika di dunia saja dia sudah tenang di dunia. Ketika sakaratul maut tenang lagi, Pak. Di alam barzah lebih tenang lagi. Maka permulaan hidup manusia, apakah dia susah nanti di padang mahsyar atau tidak, itu tergantung ketika sakaratul maut dia. Kalau sakaratul maut dia itu tidak benar, arti tidak benar apa? Dia susah, dia gundah, maka setelahnya gundah selalu. Tapi kalau ketika sakaratul maut dia senang sekali, maka kesenangan itu akan terus berlanjut. Fasanu yasiruhu lil yusra. Ini fa al-mudawamah. Fa istimrar. Jadi berkelanjutan. Maka seorang itu ketika dia
apa namanya, dicabut nyawanya dalam keadaan tenang, maka terus tenang sampai dia nanti masuk ke dalam surga. Dan mustahil seorang ketika dicabut nyawanya tenang kemudian dimasukkan ke dalam neraka atau dia susah, itu mustahil, Pak. Dan mustahil seorang yang dia susah ketika dicabut nyawa dan dia itu nanti akan masuk ke dalam surga, itu susah, Pak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika melihat seseorang yang sakaratul maut, apa kata Rasulullah? Ya wahai sahabatku, dia mengetahui aina masirahu, kemana dia akan dibawa oleh para malaikat. Apakah nanti akan digiring ke dalam surga atau dalam neraka? Dari mana dia tahu? Dari permulaan kematian dia. Kita ini kalau datang ke rumah seseorang, kalau pertamanya saja disambut dengan tidak baik, maka selanjutnya tidak baik terus, Pak. Ya, penyambutan tidak baik, kemudian sampai terakhir tidak baik. Tetapi kalau disambut secara baik-baik, terus baik, terus baik, terus, Pak. Ya. Maka di permulaannya kita lihat apakah baik atau tidak baik. Alal kafirina ghairu yasir. Ini namanya gaya bahasa taqdimu ma haqqahu ta'khir. Mendahulukan sesuatu hal yang dia itu terakhir. Contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kalimatnya na'budu iyyaka, kami menyembah engkau ya Allah, orang ini bisa saja menyembah orang lain lagi, Pak. Bisa saja menyembah pohon kayu. Na'budu iyyaka, kami menyembah engkau ya Allah, koma, menyembah ini, menyembah ini. Tetapi ketika iyyaka didahulukan, iyyaka na'budu, cuma engkau yang kami sembah, cuma engkau yang kami bertawakal kepadamu ya Allah, lain tidak ya Allah. Ya ini, Pak. Lanjut lagi, Pak. Zarni wa man khalaqtu wahida. Ya, ini yang perlu sekali penerjemahan, Pak. Karena banyak nanti yang keliru ya. Cuma Pak Endang dibaca. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Yang menciptakan sendirian itu apa maksudnya? Apakah biarkan orang ini yang aku ciptakan sendirian? Sekarang kita ini, wahida itu apa sebenarnya? Sebelum wahida, Pak. Zarni ini maksudnya begini. Ya Muhammad, dakwah terus. Kamu dakwah terus. Nanti kalau mereka tidak mau mendengar, itu urusan saya. Urusan saya itu. Kamu sekarang ajak saja dulu. Kalau tidak mau dengar, urusan saya itu. Kamu ajak mereka untuk beribadah, ajak untuk mengenalku. Kalau tidak mau, itu biar urusanku. Sekarang wahida ini siapa nama wahida, Pak? Maka naurung nan wahid, ya, Pak. Nyo wahidanya soile. Rupanya wahida ini adalah gelar lakab untuk Nadar bin untuk Walid Al-Mughirah. Walid Al-Mughirah, dia dapat lakab wahida. Wahida itu satu-satunya. Apa satu-satunya? Orang yang terkaya, Pak. Orang terhebat, pembangkang satu-satunya, walaupun orang lain ada juga yang membangkang. Artinya Allah ingin mengatakan, ya Muhammad, Walid Al-Mughirah itu biar urusan saya dia. Biar urusan saya dia. Kamu tenang saja. Zarni wal mukadzibin. Tinggalkan itu untuk saya. Wal mukadzibin dan orang-orang yang mendustai hari kebangkitan. Kamu dakwahi dia tidak mau mendengar. Wa man khalaqtu wahida. Dan si wahid yang aku ciptakan itu, siapa si wahid itu? Walid Al-Mughirah. Ya ini, Pak. Walid Al-Mughirah. Ini tafsiran yang pertama, Pak. Jadi artinya Walid Al-Mughirah itu, supaya kita tahu, dia orang paling kaya, Pak. Ibnu Abbas mengatakan hartanya ma bainal Yaman wal Makkah. Hartanya itu di antara Yaman dan Makkah. Yaman dan Makkah itu menempuh perjalanan dari sini ke Medan. Ya ini, Pak. Cibayangkan menyutajang depak dari sini ke Medan. Itu dari sini ke Medan itu yang tanah Walid Al-Mughirah. Begitu kayanya Walid Al-Mughirah. Kalau kita paling-paling tanah Banda Aceh menteng, nah Banda Aceh na becut, Aceh Raya na becut, di Jakarta na becut, di Singapura na becut. Waktu itu yang padum tanah orang aku, ini 1 hektar, ini 1 hektar, ini 1 hektar. Walid Al-Mughirah lebih daripada 1 hektar, Pak. Kalau kita jalan kaki hanatro ke deh, Pak. Seperti kita jalan kaki dari Banda Aceh ke Medan. Maka kalau seorang ingin tahu bagaimana tanahnya Walid Al-Mughirah, jak jung tepak dari Notro Medan, Pak. Nyan, Pak. Begitu lelahnya kita menghitung tanah Walid Al-Mughirah. Maka Allah mengatakan, "Waman khalaqtu wahida." Tinggalkan dia untuk saya. Kamu tenang saja Muhammad. Rupanya Walid Al-Mughirah diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah. Seorang muncul pertanyaan, "Ya Allah, apakah nejo harta ke Walid Al-Mughirah?" Karena tepu Walid Al-Mughirah itu adalah seorang pembangkang. Kenapa engkau berikan harta kepada dia? Kenapa berikan nikmat kepada dia? Lagi tanya ada berdoa ada Mekah. "Ya Allah, apakah nejo Yahudinya?" Sudah Yahudi membangkang lagi, dia membunuh nabinya lagi, dia tidak yakin kepada Nabi Musa, menuduh Nabi Sulaiman itu kufrun wa murtaddun. Kenapa engkau berikan kelebihan yang luar biasa kepada mereka? Maka Allah mengatakan begini, semua ini ada di dalam kitab Al-Hikam, bahkan sudah ada syarahnya, Pak.
Jadi Iqadul Himam fi syarah Al-Hikam. Jadi syarah daripada kitab Al-Hikam. Jadi agak tebal sedikit. Jadi di situ dikatakan rezeki nikmat Allah itu tiga. Yang pertama diberikan kepada semuanya. Kenapa diberikan kepada semuanya? Apakah dia mau salat tidak salat? Apakah dia mau patuh tidak patuh? Tetap diberikan oleh Allah. Kalau dia berusaha dia mencari dan mencari, Pak. Ini namanya apa? Rizqul badan. Rezeki fasilitas hidup, ya, Pak. Maka diberikan oleh Allah siapapun dia. Kenapa diberikan oleh Allah? Karena Yahudi itu makhluk Allah, ya, Pak. Kenapa diberikan kepada binatang? Binatang bukan tembon-tembon mendung, Pak. Karena binatang makhluk Allah, ya, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, kalau binatang itu diberikan akal, maka hanale binatang yang tembun, Pak. Bakal dipikir mati binatang, ya, Pak. Nyong mati lo gimana? Nyong untung mati hanakai, ya, Pak. Maka tembun-tembun, ya, Pak. Kenanya kayu akai makin tembun lemah, ya. Jadi artinya apa? Semua nikmat itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja, ya, Pak. Kepada siapa? Termasuk Walid Al-Mughirah, ya. Menyo ta pengah do lo nurun paling kaya kaya lo Walid Mughirah. Hana perlu ada pengah karun nilai, Pak. Hana pengah pengah karun. Karun sejarah yang sudah lama sekali pada masa Nabi Musa. Nyo Pak Nabi Muhammad udah burung lagi nyo, Pak. Ya. Dia orang paling kaya. Dia punya anak 10 orang anak. 10 orang anak dia semua berbakti kepada dia walaupun Walid Al-Mughirah itu adalah orang kufur, Pak. Jadi kalau di dalam tafsir Sawi dikatakan apa? Ke-10 orang anaknya itu selalu menjaga ayahnya. Satu orang ayah dijaga 10 orang anaknya. Ini sama seperti satu orang ibu dia sanggup menjaga 10 orang anaknya. Tapi 10 orang anaknya belum tentu bisa menjaga satu orang ibunya. Tetapi semua anak Walid Al-Mughirah, 10 orang anak ini sanggup menjaga satu orang tuanya, Pak. Apa kata anak-anaknya? Bapak tidak perlu ke sana, ada kami, tenang saja. Maka anaknya tidak pergi ke mana-mana, Pak. Dalam tafsir Sawi dikatakan syuhuda, semua anaknya berada di Mekah membantu ayahnya dan dia tidak keluar. Katanya watena becut tapi tinggal leurunci ka tinggal urunci, Pak. Rumah yang awai penuh jenuh ka hana leurung, tinggal urunci tidau. Datanya ho anak di Amerika, ho anak di Singapura, ho anak di Jakarta, ho anak hana dia anak, Pak. Maka orang tua tidau, Pak. Maka kalau kita di anak itu ditelepon anaknya, "Nak, hai mak sakit di pengalian nak pun." Bak adik mendeng, adik yang kedua. Ditelepon adik kedua, adik lelong sibuk dah ni, Pak. Makanya 10 orang anak belum tentu bisa menjaga seorang ibu. Tapi satu orang ibu sanggup menyekolahkan 10 orang anak. Sanggup memberikan makan 10 orang anak, Pak. Sanggup menjaga 10 orang anak. Ya, ni, Pak. Ini kebalikannya, Pak. 10 orang anak ini anak Walid Al-Mughirah sanggup menjaga dia, Pak. Maka begitu nyaman hidupnya. Ayah tidak perlu ke mana-mana, perlu apa? Begitu fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia membangkang kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtu wahida." Kamu tenang saja ya Muhammad, baik pasolamati, baik pasolamati. Tugas kamu cuma dakwah. Kalau Walid Al-Mughirah ngomong macam-macam sama kamu itu urusan saya itu, ya, Mbak. Bahkan Walid Al-Mughirah pernah menentang Rasulullah SAW. Ya Muhammad, punya nempetan tu menyojikan. Sama seperti Nadar bin Haris. Sama seperti Abu Jahal. Abu Jahal pernah menantang Nabi sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Ya Muhammad, turunkan azab dari langit. Cipetan azab dari langit. Bahlu ya preh. Maka Allah mengatakan, kamu sabar ya Muhammad. Sebentar lagi akan saya turunkan azab bagi dia. Ketika perang Badar. Nadar bin Haris begitu juga. Hai Muhammad, nipetan azab dari langit. Bahkan Nadar bin Haris dia mengangkat kedua tangannya. Apa kata Nadar bin Haris? Allahumma inkana hadha huwal haq min indik. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'adzabin alim. Jadi dia berdoa sambil mengolok-olok, ya Allah, kalau betul syariatmu itu, tolong turunkan azab dari langit. Rupanya betul. Setelah dia kembali berpaling dari Rasulullah, dia mau naik kendaraannya, langsung dia azab, dia mati di tempat, dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan itak li gelantu, itak li gelantu, nyan. Kemungkinan kita le urung yang tidak ligelantu mungkin mengamalkan doanya, Pak. Salah gara-gara baca dalam Al-Qur'an doanya kah? Maka hati-hati, Pak. Tidak semuanya bacaan dalam Al-Qur'an itu untuk kita berdoakan, tidak, Pak. Ini yang doa apa memang diabadikan dalam Al-Qur'an. Allahumma, memang get nanti, Pak, perlu Allahumma. Tengok tidak kalian, umananya Allahumma lega Allahumma. Dapat praktik Allahumma, Pak. Tuham tidak ligelantu, Pak. Jadi artinya karena kita tidak paham makna dan kita tidak tahu asbabun nuzulnya. Sudah. Jadi Allah mengatakan zarni wa man khalaqtu wahida. Kamu tenang saja ya Muhammad, ya, Pak. Kalau masalah kamu itu ingin ini, itu bukan urusanmu itu.
itu biar urusan saya. Contoh, ketika terjadi perang Uhud, jadi pertama sekali itu dimenangkan oleh orang-orang mukmin. Ketika pasukan yang ada di bukit itu mereka turun untuk mengambil harta rampasan, naiklah pasukan Khalid bin Walid ke atas. Sehingga Khalid bin Walid itu melontarkan panahnya sehingga hampir 70 sekian orang yang wafat. Waktu itu ada mereka yang kena batu dan lain sebagainya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah bersembunyi di sebuah gua, gua Uhud. Jadi di bukit Uhud itu ada sebuah gua. Ada yang mengatakan di gua itu Nabi Muhammad bersama Jibril. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad bersama Jibril, bersama Umar, bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Sufyan tidak tahu kejadian ini. Artinya apa? Tidak tahu Rasulullah berada di situ. Apa kata Abu Sufyan sambil mengacungkan pedangnya? Ya Muhammad, di mana kamu? Mana Tuhanmu? Apa juga hebat sekali kamu? Mana Tuhanmu? Kalau Tuhanku Lata, Uzza dan Manat sudah menolong saya pada hari ini. Mana Abu Bakar? Katanya kamu hebat sekali. Mana Umar bin Khattab? Katanya kamu ditakuti di Mekah. Mana kamu sekarang? Rasulullah menggedebit dari gua, berdoa oleh Allah. Allah, berdoa oleh Allah. Apa doa Rasulullah? Allahumma ahlik Abu Sufyan, nepancu Abu Sufyan ya Allah, nepancu Abu Sufyan ya Allah. Rasulullah nama disebutkan, Pak. Bukan Abu Sufyan saja, ada beberapa orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu turunlah ayat Al-Quran surah Ali Imran. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu ya Muhammad untuk menghancurkan seseorang, itu urusanku ya Muhammad. Dan kamu juga tidak bisa memaksa orang lain untuk beriman, tidak bisa, itu urusanku. Kamu tidak bisa mengkafirkan orang lain, tidak bisa. Kamu mengajak dia ke kafir, tidak bisa, kecuali urusanku ya Muhammad. Sekarang kamu masuk lagi ke gua, itu urusanku ya. Fa innahum zalimun, saya tahu dia zalim, lupa zalim. Tapi dia kan hambaku, apa namanya, dia kan makhlukku, kata Allah. Abu Sufyan makhluk, kamu tenang saja kamu. Kamu tugas kamu berdakwah, bukan menghancurkan orang lain, tidak. Maka Rasulullah hana gelakeli magetamo langguama. Kalau seandainya Abu Sufyan dihancurkan oleh Allah, maka tidak akan terjadi lagi perang-perang selanjutnya. Karena inisiator untuk membuat perang itu Abu Sufyan. Karena perang Khandaq itu ulahnya Abu Sufyan. Ya ni mak. Nyo sama lagi apa naji? Menyuruh apakah pekan Yahudi hana gepancu ju oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hana gepancu jadi aman udik mak. Menyuruh Yahudi hancur, hana le orang akan berjihad ni mak. Hana le urang nyolun bantu lung beno hana le ma. Tete yang hai pekan hana le Yahudi ke pulau nama ai. Hana le Yahudi. Hai pekan hana ada sedekah. Hana le Yahudi sang-sang sedekah ke Yahudi ma. Ke pekan hana ada bantu le yang Palestin. Yahudi hana le ka aman awaknya ne ma. Maka Yahudi itu sebagai tantangan, Abu Sufyan sebagai tantangan. Dengan adanya Abu Sufyan, Rasulullah makin gigih untuk bertempur, Pak. Ya, makin gigih. Kenapa? Karena ada Abu Sufyan. Terbukti perang Khandaq itu ulenya Abu Sufyan juga. Abu Sufyan bagaimana dia itu mengajak orang Yahudi. Yahudi berhasil diajak oleh Abu Sufyan, Pak. Kemudian orang kafir-kafir lain diajak oleh Abu Sufyan. Orang musyrik lain diajak oleh Abu Sufyan. Jarang orang yang biasa bisa mengajak Yahudi, jarang, Pak. Tetapi Bani Quraizah itu bisa diajak oleh Abu Sufyan ketika perang Khandaq. Begitu hebatnya Pak Abu Sufyan. Menyuhana dia Abu Sufyan, "Hai, tamu perang ya." "Hana perang le, pun tamu perang dan jihad ya, Pak." Jadi makanya tantangan-tantangan. Maka tugas kita berdakwah saja, Pak. Kita dakwah saja. Kita mengajak saja. Kita kasih tahu saja. Kita buat maklumat ya. Ini tidak boleh. Peringatan tahun baru begini-begini. Mengucapkan ini tidak boleh. Ibu gak kakilah, Pak. Ibu gak gede, Pak. Ibu tajak gede, tajak pecel. Bah, urusan anjing Allah, nih, Pak. Nyan, Pak. Gede kali tak pegah nyoh hanjut. Yang hanjut, bahana tak pegah tepu. Nyan, Pak. Nyan, masalah haji, Pak. Mereka itu memperingati oleh pupu ibu bun, Pak. Nanti berbeda dengan ini. Kalau ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita, itu bagaimana caranya? Nah, orang kafir, Pak. Orang kafir je assalamualaikum. Dia sedang duduk kedai kopi. Lun jawab kafir. Menyota jawab, enak saja dia kita jawab. Keberkahan kamu juga berkah. Apa ini nak berkah orang Yahudi, Pak? Maka ini ada dua pendapat ulama, Pak. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Lau kana huwa kafiran zimmiyan." Kalau dia itu adalah kafir zimmi. Apa kafir zimmi? Bukan kafir harbi namanya, Pak. Dia kafir yang tinggal dalam lingkungan orang Islam, dia patuh dan taat kepada ketentuan-ketentuan Islam. Ya, Pak. Ipakat gotoroyong ija, ipakatnyo ija. Kadang-kadang nauri meninggal ija ci, Pak, ija ci. Geduk na walaupun anak semayang. Ini kafir zimmi namanya.
in kana kafiran dhimmiyan faruddu alaihi salam, maka balaslah salamnya, kata Imam Asy-Syafi'i. Tetapi balasnya dengan wa alaikum salam, itu saja. Apa maksudnya? Imam Syafi'i mengatakan wa alaikum salam, dia akan mendoakan kita, Pak. Berkah kamu, kamu juga berkah, mudah-mudahan kamu bertobat dan dapat berkah. Itu maksudnya, Pak. Wa alaikum salam. Tetapi berbeda dengan Imam Maliki dan Imam Hanafi, Pak. Apa kata beliau? Syaratnya sama. In kana kafiran dhimmiyan faruddu alaihi au ahsana minhu. Jadi artinya apa? Kita itu mengucapkan salam seperti dia, atau lebih baik lagi. Lebih baik begini, kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi niatnya apa? Mudah-mudahan kamu dapat petunjuk, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, yang kurang kefian berdoa supaya dia masuk Islam. Tetapi berbeda dengan memperingati Natal memang dan tahun baru. Apa bedanya? Mereka yakin kalau Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Kalau kita peringati, kita juga termasuk seperti mereka meyakini kalau Nabi Isa itu anak Tuhan. Padahal kan bukan, Pak. Makanya Nasrani itu ada empat. Yang pertama namanya Nasrani Yakubiyah. Yakubiyah adalah manid da'a anna Isa ibnullah ma'a anna Isa huwallah. Mereka ini berkeyakinan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Kenapa Tuhan? Ahya wa amata. Dia bisa menghidupkan dan mematikan. Yang kedua, ini namanya Nabatiyah. Nabatiyah itu apa? Mereka yakin kalau Nabi Isa ibnullah, anak Tuhan. Yang ketiga namanya Malakiyah. Ini apa maksudnya? Mereka yakin kalau Tuhan itu tiga. Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak. Yang keempat namanya apa? Dalam kalau di dalam tafsir Baitawi beliau mengatakan Islamiyah. Tapi kalau di dalam tafsir yang lain lagi dikatakan Muwahhidah. Artinya apa? Nasrani Muwahhidah, yang mengesakan Allah. Nasrani kelompok keempat, mereka ini yakin kalau Nabi Isa itu adalah Abdullah, hamba Tuhan. Maka katanya pegak Yohanes mah memperingati ini, bah memperingati gitu. Yang jelas katanya tak pegah sama-sama drobe ikut campur kenan maknya. Kalau kita ikut campur juga, kita sudah meyakini kalau Nabi Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau tiga Tuhan ini maknya. Kaum muslimin sedang berbeda dengan tadi kan doa, Pak. Tadi kan doa itu. Kalau ini masalah keyakinan ya, Pak. Ini kan masalah keyakinan. Maka Rasulullah mengatakan asyiddu 'alal kufar ruhamau bainahum. Keras dengan orang kafir. Jadi masuk keras dengan orang kafir, kencok pedeng de kafir. Kafir poh hembaknya, Pak. Bukan seperti itu. Asyiddu 'alal kufar fil aqidah. Masalah akidah Rasulullah tegas, Pak. Ya. Tetapi masalah muamalah, Rasulullah bermuamalah dengan Yahudi. Bermuamalah dengan orang kafir. Rasulullah berdagang juga. Tidak mau tahu dia kafir atau bukan kafir, jelas berdagang. Ini langsung. Yang kedua, di dalam surah At-Taubah Allah mengatakan, "Fa idza stajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah." Kalau diajak berdagang saja, pakai di Cina berdagang, Yahudi berdagang, nama telah. Tapi bawa visi misi, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu juga nanti mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kita kembali kemari. Saya rasa cukup sekian. Kasengah 7 lewat 6, lewat 5. Jadi, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan lanjut. Kekayaan apa yang dimiliki oleh Walid Al-Mughirah? Dan gara-gara apa Walid Al-Mughirah itu dihancurkan oleh Allah? Dan kita akan melihat bagaimana kondisi terakhir Walid Al-Mughirah. Ya, dan kita akan mengetahui nanti, harta dunia itu bukan segala-galanya. Ya, harta itu tidak bisa membantu, Pak. Termasuk anak kandung kita sendiri, kalau kita syirik kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, anak tidak bisa membantu ayahnya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.